Nah, tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan kepada sebagainya. Lalu tentang barang bukti, nah, CCTV, DVR, salinan kopi mana sih yang dimaksud ya? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu? Tidak konsisten dalam surat dakwaan untuk menggambarkan objek. Jadi mungkin masyarakat juga masih rancu dan masih ada persepsi sebenarnya objek yang dipermasalahkan dalam surat dakwaan ini apa? Ini adalah salinan kopi VR di CCTV di VR komplek, bukan di dalam rumah, bukan di mana. Gitu. Jadi tidak ada tuh di dalam CCTV itu siapa yang membunuh, tembak menembak itu tidak ada. Dan yang dipermasalahkan di sini nanti kita akan bertanggung jawaban kepada Arif Rahman itu adalah salinan bukan kopi. Di mana di PR CCTV asli, di mana aslinya, itu kan banyak yang tanya. Aslinya ada di penyidik Polres Jakarta Selatan. Salinan yang disalin di laptop yang dirusak oleh Arif. Betul, betul. Jadi objek ini adalah salinan. Itulah makanya di dalam pokok eksepsi kami, apakah bisa sebuah salinan itu langsung dihadapkan ke persidangan menjadi alat bukti. Karena di pasal 6 undang-undang ITE pun diatur, harus bisa dijamin otentisitasnya. Jadi asas otentikasi itu menjadi penting dalam perjalanan.